Okay, class, again, how to step number three is to check fitness of the regression model. So what do we mean by checking the fitness? So by checking the fitness is we want to know how good the model predict and estimate the outcome. So it means that bila kita nak check the fitness of the regression model, ada kita nak tengok sejauh mana bagusnya model kita ini boleh menganggarkan the dependent variable. So sekarang ni kita tahu betapa bagusnya kita punya model, which is the independent variable, memang betul-betul boleh predict kita punya dependent variable. Okay, so untuk simple linear regression kita hanya guna satu sahaja independent variable. So model kita hanya berdasarkan satu independent variable. Tetapi kalau kita buat multivariate linear regression, kita ada beberapa independent variables. So beberapa independent variables tu, kita tengok mampu tak, adakah dia bagus untuk menganggarkan ataupun predict the dependent variable. Sebab tu dipanggil model. So kalau untuk simple linear regression hanya melibatkan satu independent variable. Tetapi sekiranya multivariate regression model, dia melibatkan beberapa independent variables. Okay, sebagai contoh, dependent variable kita adalah jumlah markah bagi final exam. Itu adalah kita punya dependent variable. So model untuk predictkan jumlah markah final exam adalah kita masukkan satu independent variable kalau untuk simple linear regression. Kalau melibatkan multivariate, which is beberapa independent variable, kita panggil multivariate. So mungkin untuk multivariate independent variables adalah jumlah study yang diguna, jumlah study yang diluangkan untuk belajar, kemudian faktor pemakanan yang seimbang, kemudian yang ketiga adalah mungkin jumlah mengikuti kelas secara online, kemudian yang keempat kebersihan diri, perhaps adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah markah final exam. So that is the model kita panggil, right? Tetapi untuk simple linear regression, kita hanya masukkan satu sahaja independent variable, which is mungkin untuk yang kita nak check predictor dia, adakah jumlah study yang diluangkan mempengaruhi, boleh predict jumlah markah final exam. Okay. So macam mana kelas? Macam mana kita nak check fitness of the regression ni? Macam mana kita tahu betapa bagusnya model kita tadi boleh menganggarkan outcome kita, which is the dependent variable. So caranya adalah dengan kita tengok nilai R square. R square itu bermaksud correlation of determination. Okay. Nak tengok dia nak determine berapa berapa variance yang ditentukan oleh model ini. So caranya, you pergi kepada analyze, pilih regression, pilih linear, and then you akan nampak model, take estimate, take model fit, kemudian masukkan dependent variable you and you punya independent variables. Okay. Oh, sorry. So dekat sini dia nak tengok dependent variable ni fat, nak tengok lemak, lemak di dalam badan. So independent variable ni adalah waist circumference. So waist circumference ni boleh menentukan jumlah fat di dalam badan. Sebab so dia sebagai predictor model dia. So bila kita tengok nilai R square, dapat sebanyak 0.912. Okay, so 0.912 adalah menerangkan, which is ditukar ke dalam percentage, which means that 91% of variability in the dependent variable, which is fat, is explained by the independent variable waist. So maksudnya sebanyak 91% lemak di dalam badan kita mampu ditentukan ataupun mampu dijangkakan berdasarkan ukuran lilitan pinggang kita. Okey?
So sebanyak 91% of variance dari dalam lemak, of the lemak kita boleh ditentukan oleh ukuran lidah pinggang. So betapa kuatnya dia punya goodness of model kita tadi. Goodness fit of model. So R square is the correlation of determination. So it range from 0 to 1. So nilai dia daripada 0 hingga 1. So semakin menghampiri nilai 1, dia semakin close to the fitness of the sample regression equation. Maksudnya semakin semakin baguslah goodness of fit dia semakin tinggi. Which is the capability to explain the variance of the dependent variable is very high. Okay, next. So tadi kita kata this is 100% of fat in our body. So about 91% of the fat in the body can be explained by the waist circumference. Okay, so another the remaining 9% can be explained by other factors, perhaps genetic, perhaps race, perhaps disease. So mungkin genetik yang boleh mempengaruhi jumlah fat di dalam badan berdasarkan type of hormones perhaps. So kalau perempuan mungkin hormon progesterone lebih tinggi dan mungkin sebab itu mungkin lebih lemak di dalam badan perhaps. Okay, so yang kita tahu sekarang ni based on waist circumference saja sebab kita menggunakan simple linear regression, kita hanya plug in hanya satu independent variable sahaja. So didapati the goodness of the goodness fit of the model was very close to the dependent variable. Okay, number four, step four, class, we check the importance of the independent variable. Kita nak tengok betapa penting, berapa pentingkah independent variable kita. So, berdasarkan contoh yang tadi adalah melihat kepada independent variable kita adalah waist circumference. Okay, so nak tengok betapa pentingnya independent variable which is the waist circumference. Kita tengok does the slope. Okay, slope ini or B, B ini refer kepada intercept ini, interception. Jatuh pada yang jatuh pada mana. So kalau slope ataupun B equals to zero, dia tidak memberi apa-apa makna. Nanti saya akan tunjuk ya kenapa. So dia punya teori Hishnall is Hishnall adalah B sama dengan kosong. Alternative hypothesis is B is not to equal to zero. So kalau you dapat Hishnall is rejected, the relationship is linear and able to predict and to estimate. So kita nak dia tidak sama dengan kosong. Kalau you dapat sama dengan kosong, you punya Y sama dengan MX tambah C ataupun Y sama dengan beta 1 X plus beta ataupun B sub 1 tambah B slope is equal to dia punya nilai sama dengan kosong, dia akan dapat nilai constant. Okay, confused kan? Tak apa, ni saya terangkan. Okay, kelas ni saya tunjuk contoh. Saya dah buat satu graf dekat sini. So basically kita kalau berdasarkan yang you all dah belajar persamaan linear, dia punya persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C. So C ni kan kelas boleh masih ingat adalah garisan yang intersect kepada kita punya graf. So tengok pada intersection dia lalu pada mana kelas? Lalu pada 2. Okay. So C basically adalah interception, intercept. So kalau dalam persamaan linear regression, dia menggunakan persamaan ini hanya dia substitute kepada nilai B. Contohnya dekat sini Y, M, X sama C. Dalam regression dia akan tulis macam ni. Y, B1 refer kepada M, B1X tambah dengan B0. So simple linear regression dia akan tukarlah Y yang B kosong ni dekat depan. Y sama dengan intercept B intercept ataupun B kosong ini plus dengan B1X. So kalau tengok pada yang garisan interception untuk B kosong ni adalah 2. So garisan ni melalui 2. So antara daripada nilai kosong hingga 2 ni, hingga garisan yang melalui interception ni adalah 2. So kita
replace dengan 2. Y sama dengan 2 tambah B1X. B1 ni adalah berdasarkan slope dia. Okey? Okey, kita tengok kepada contoh ini. So, kalau ni macam ni, Y sama dengan 4 tambah 2X. So, 4 kita dah faham, 4 tu adalah intersection dia. Which is dia akan melalui garisan ni, dia akan, bila kita plot, dia akan melalui intersection 4. So, dia jarak daripada 0 hingga si 4 ini. 0 hingga yang melalui intersection ni adalah 4. Kemudian, beta 1X ni adalah referring kepada B slope. So, B slope kita akan dapat nilai dia yang dibagi dekat sini 2. So, 2 dekat sini bermaksud Y akan berubah sebanyak 2 kali ganda nilai X. Okay. So, for example, nilai X dia, contoh daripada sini hingga sini nilai X. Okay, kelas. Sini ke Y eh. So, sebanyak sini 2 hingga 4, berapa perbezaan dia? 4 tak 2, 2. So, bila X berubah, bila X berlaku peningkatan sebanyak 2, dia akan meningkatkan nilai Y sebanyak 2 kali ganda. Okay. So, bila sini berlaku perubahan 2, nilai Y akan berubah sebanyak 4 kali ganda. 2 darab dengan 2, kita masukkan nilai X 2. Jadi, Y akan secara ni akan berubah sebanyak 2 kali ganda. So, 2 hingga 4, perbezaan ni 2. So, nilai Y 8 hingga 12, 4 ni. 12 darab 8 sama dengan 4. So, sini 2 times, Y akan meningkat sebanyak 2 times higher than X. Okey kelas, kalau Y sama dengan 4 tambah 5X, kita punya persamaan, kita akan dapati dia masih juga intersect pada 4 tetapi dia akan pergi lebih higher dia punya slope. Kecuraman dia lagi tinggi. So sebanyak bila bila X berlaku peningkatan sebanyak 5, nilai Y akan meningkat sebanyak 5 kali ganda berdasarkan nilai X. So kalau you think, kalau tadi nilai Y akan meningkat sebanyak 2 kali ganda nilai X. Kalau nilai Y, kalau yang untuk persamaan ini, nilai Y akan meningkat sebanyak 5 kali ganda nilai X. Okay. So, apa akan berlaku sekiranya kita punya nilai beta slope dapat sama dengan kosong? Ini yang saya kata dia tak boleh equal to kosong. Sebab bila kita punya beta slope is equal to kosong, dia akan dapat equal. Tiada perubahan. Tiada peningkatan. So, masukkan nilai nilai Y ni, dia tak akan berubah apa-apa, constant sahaja sebab tiada peningkatan pada nilai X. Okay, you nampak constant sahaja. Okay, jadi sebab itulah kita kata teori kita linear regression hypothesis tak boleh nilai beta slope ini sama dengan kosong ataupun beta intercept sama dengan kosong, because it can appear to be a constant linear only. Maksudnya tiada pergerakan. Okay. So, kita akan tentukan berdasarkan nilai signifikan. Okay, next. Jadi, kita nak tengok nilai slope ni adakah dia equal to kosong ataupun tak. Sama lagi contoh, which is berdasarkan adakah waist circumference ni mampu predict fat thickness di dalam badan kita. Okay. So, apa yang kita boleh buat untuk tengok nilai slope adalah kita pergi pada regression linear. Masukkan dependent and independent variables kita. Tekan estimate and model fit. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, nilai beta kita, kita dapat sama dengan positif. So, the relationship between waist and fat is direct and linear. So, p-value is less than 0.05. So, bila less than 0.005, the slope is not zero. So, maksudnya, the waist is an important independent variable sebab beta tak sama dengan kosong. So, kita sekarang tengok nilai slope tu. Adakah dia equals to kosong ataupun tidak. Okay, so selamat dia tidak equals to zero.